Cek, cek. Alright, what's good, Grounders? Selamat datang kembali di 135 Studio tentunya. Yang dibiayai oleh 135 Shop, toko aksesoris handphone baru dan bekas terungkap kita. Seperti biasa, ini memperingati event 33 ya, 3 Maret 2023. Kita shoot paket yang pertama mulai berdatangan. Kemarin ada sekitar 15-20an paket yang berhasil kita klaim, ada untuk toko aksesoris, ada handphone, juga ada beberapa perlengkapan kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Dan ini sudah mulai berdatangan. Jadi video ini shoot setelah event 33 paketannya sudah mulai tiba. Dan kemarin 90% lebih kita rubah ke CNB saja, lebih cepat, lebih tepat. Kali ini dari brand lokal lagi, Cuts, punyanya Swallow ya, yang lebih ke sepatu sekarang, sepatu anak-anak muda mungkin. Kita sudah pernah sampai dua kali kemarin musangkan anak-anak merek Cuts dari Bandung tentunya. Satu item COD 35.247. Seperti apa sepatunya? Ini packagingnya lumayan bagus juga ya, menyerupai yang dari Tiongkok ataupun brand lokal favorit kita dari Klaten Aero Street juga. Plastik anti air, anti basah. Dan ini kemarin pesanannya Mama Uyut, sepatu kerja yang ya menghadapi cuaca, tapi kok sebenarnya Zumaida anti slip. Inovasi dia ganti, nyaman, trendy, white, made in Indonesia tentunya. Sepatu made in Indonesia, Zumaida, apa sub-brandnya Cuts ya. Dari soal sub-brand, lalu ke sub-brand lagi namanya Zumaida. Sepatu yang cocok untuk kerja, untuk ngantor. Jalan Mama Uyut di sekolahan menghadapi cuaca hujan-hujan seperti ini, jadi tidak basah, yang anti slip dari karet tentunya. Bahannya tebal, bagus, karet yang bagus ini, enggak keras ya, enggak kaku, keras sakit di kaki itu bukan, tapi yang bisa dilihat super lembut, super lemes, ini bahasa Jawanya, super lemes. Sini ada semacam jahitan-jahitan juga, dijahit-jahit juga ini keliling sampai ini variasinya. Untuk ada Zumaidanya, part number, kemarin kita pesankan yang 41, kemarin kita pesankan size 40. Sesuai size yang Mama Uyut loh, variasi sini 40, tapi ternyata dikirimnya 41. Wow. Kemudian yang gak terlalu kebesaran ini. Oke, ini biasanya ini yang selisih satu saja. Kebesaran kalau cewek, kalau kita sih 42, kita oke 43, kadang pas juga. Bahannya lemas, ada tekstur kasarnya gini, jadi nggak licin. Dalamnya juga tidak ada insole-nya, tapi langsung aja ada brandnya juga, Zumaida. Lalu ini yang bawahnya, ini yang cocok untuk musim hujan, musim
banjir seperti ini ya, biar nggak terpleset, nggak licin, makanya nanti slip lagi. Minusnya sayangnya tadi kita order size 40, tapi ternyata yang dikirim jelasnya 41. Cuma overall sih bahannya ya mirip yang sepatu kulit gitu, tapi memang khusus untuk hujan, jadi nggak basah nyerap gitu ya, dia langsung kering. Juga bawahnya ada semacam poolnya kayak sepak bola seperti itu, kecil-kecil ya, nanti slip nih, serot gini. Kita buat thumbnail saja. Sayang sekali ada minusnya. Mungkin kita kasih berapa ya, penilaian 4 aja lah mungkin. Kecepatan pengiriman sih kemarin tanggal 3 kita order, sekarang baru tanggal berapa ini? Ini tanggal 5 ya kayaknya. Kalendernya juga belum dibalik. Kita balik kalendernya dulu ini. Ya, ini Ahad tanggal 5. Berarti 2 hari dari Bandung sudah terkirim, sudah sampai bahkan. Selain sellernya juga fast respon mungkin ya, dari pengiriman GMP-nya, makanya saya sarankan sekarang kalau dari Shopee, dipaksa Shopee Express, bisa saran saja lah, selera itu tuh mengikuti tempat tinggal kalian juga. Kalau di Rembang pertama sedan ini yang lebih cepat GMP, makanya saya rubah yang bisa saya rubah dari Shopee Express ke GMP, saya rubah yang tidak bisa memang ya terpaksa tetap pakai Shopee Express. Oke, grounders, mungkin itu saja tambahan informasi juga. Dan you sudah menyaksikan, memilih mengikut video ini, menonton sampai menit ini. Terima kasih yang sudah support dengan sub, yang belum sub juga, yang sudah silakan share free ke media sosial kalian, ajak teman-teman, biar mendukung channel ini segera berkembang. Tidak perlu cepat-cepat lah, naik sedikit-sedikit tapi pasti kok lebih oke, daripada cepat naik tapi cepat turun dan tidak konsisten upload. Kita usahakan hampir tiap hari kita upload unboxingan dan konten-konten jalan-jalan serta tentang edukasi dan keluarga kami. Sekali lagi thank you brothers, sampai ketemu di video-video unboxing 3-3 event selanjutnya. Ciao.